Sekitar Mac lalu, viral sepotong video pendek majlis pertunangan anak pengacara popular Dato' Esy Mizal bersama bekas isteri Shafni Zainuddin, iaitu Syabil Iman. Video tu memang menjadi tumpuan dan bualan ramai. Yelah, tambahan pula mereka memang jarang berkongsikan update-update terkini mengenai kehidupan mereka. Setelah sekian lama tidak melihat kelibat Shafni, laman Instagram beliau memang agak menjadi tumpuan selepas viralnya video majlis pertunangan Syabil. Melihatkan foto-foto terkini Shafni dan anak-anaknya memang masing-masing nampak cantik dan tampan. Namun, ada sekeping foto yang diupload Shafni yang mencuri tumpuan Pinky. Menerusi caption foto tersebut, Shafni mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan kepada putera dan menantu sulungnya. Dalam posting sama, Shafni berkongsikan bahawa beliau disahkan menghidap kanser dan perlu menjalani rawatan dan proses kemo ketika majlis pernikahan anaknya. Apapun didoakan agar Shafni diberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan semoga Allah permudahkan segala urusan beliau.